Cara menggunakan mesin las Multipro yang ekspor dengan tipe 250 digunakan di pengelasan argon dengan plat stainless. Nah, bagaimana caranya supaya mesin las yang tipe MMA ini yang biasa digunakan untuk pengelasan elektroda, pengelasan yang elektroda, tapi bisa digunakan untuk pengelasan TIG atau pengelasan argon dengan menggunakan gas argon. Yang pertama harus ada TIG tos yang manual ya. Ini namanya TIG tos manual, satu set itu dengan tipe di Multipro itu dengan tipe ini TIGTOS WP26V, karena konektor di mesin las ini tipenya besar ya, jadi harus menggunakan yang tipe yang 26, kapasitasnya sampai 200 ampere nih. Nah, pertama untuk pemasangannya di TIGTOS manual ini ada namanya selang argon yang langsung ke TIGTOS-nya di sini. Itu bisa langsung dikoneksikan atau dipasang di tabung argon. Dan untuk konektor TIGTOS-nya itu di posisi negatif ya, di sini. Sedangkan untuk air clamp-nya ada di posisi positif ya. Oke, pemasangannya seperti itu. Baru kita pasang untuk TIGTOS-nya di sini, aksesorisnya. Kali ini saya menggunakan tungsten yang ukuran 2,4 ini ya, tungsten-nya yang warna gold. Dan collet bodinya juga yang ukuran 2,4. Dengan keramik nozzle yang ukuran 6. Dan collet-nya juga ukuran 2,4. Ini udah terpasang di sini. Nanti pengaturan gasnya itu ada di sini ya. Ini tipe mesin las yang EG250 ASC. Digunakan untuk pengelasan di argon ya. Nah, fungsi dari tombol-tombolnya di sini. Yang pertama nih adpost-nya tidak berfungsi ini. Ya, saya akan nyalakan dulu untuk mesinnya ya. Nyala. Nah, adpost ini tidak berfungsi. Jadi hanya ampernya aja di sini berfungsi.
karena saya mengelasnya dengan plat stainless ya, pipa stainless yang tipis, maka ampernya kurang lebih sekitar di bawah 30 ya, 30 ampere. Kita praktekkan ya. Ampere kurang besar dikit. Oke, kita lihat hasilnya. Ini pengelasan di stainless. Apinya juga sangat gampang ya. Jadi sangat gampang sekali ini. Nah, semakin besar ampernya di sini, maka akan semakin besar apinya ya, dan biasa digunakan di plat yang tebal ya, plat yang tebal yang kapasitasnya sampai 6 mili ya. Jadi untuk penyambungannya ini itu jangan sampai terbalik ya, jika terbalik nanti hasilnya itu akan berbeda ya, hasilnya itu tidak memuaskan, akan berbeda ya. Jadi untuk las titik-titik juga bisa ya. Jadi apinya sangat gampang sekali ini. Oke, itu pengelasan argon yang menggunakan mesin las MMA yang dijadikan untuk
pengelasan argon.